Oh, my love. Yes. Saudaraku, Allah melarang kita untuk mendekati zina. Allah berfirman, "Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang jelek. Ketika orang sudah melaluinya, susah untuk keluar karena dia jalan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai jalan yang jelek karena dia bisa membinasakan manusia. Semua indera yang ada dalam diri kita punya potensi untuk berzina. Karena itu, waspadalah. Bisa jadi memang tanganmu tidak menyentuhnya, matamu tidak melihatnya, lisanmu tidak menciumnya, namun hatimu berangan-angan untuk mendapatkannya. Dan itulah zina hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam haddahu minaz zina. Adraka dzalika la muhalata." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan jatah dosa zina kepada seluruh anak Adam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa potensi zina yang dilakukan oleh indra kita. Zina mata melihat, zina telinga mendengar, zina lisan berbicara, zina hati tamanna wa tashtahi, zina hati berangan-angan dan munculnya syahwat untuk mendapatkannya. Wal farju yusaddiqu dhalika kullaha aw yukadzibu. Dan kemaluan yang membenarkannya atau mendustakan semuanya. Hindari semua peluang terjadinya zina pada indera kita.